Bahasa Pandai Singapura. Kita bersama dengan Abang Yazid Love Hunter. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Selamat datang bang. Selamat datang. Alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Alhamdulillah. Bertahun, setahun, dua tahun saya tunggu ni. Tak dapat juga. Menunggu-nunggu tu. Mencari jari. Itulah dia. Saya tak tahu. Mula-mula saya cerita dengar pasal Yazid. Ada orang, ada orang budak ni kelakar. Dia nyanyi lagu YouTube. Ya kelakar. Siapa ke? Tak boleh jab. Jab. Saya tengok YouTube kali. Okey. Oh budak ni. Dah sambut lah kasih kan. Tu, tak apa. Lepas tu. Seminggu. Dah okey nama mu pula. Melampau dengan dia. Dahsyat budak ni. Lepas tu tak sampai selamba je. Lepas tu saya minat. Minat. Ikut tengok YouTube. Tengok awak punya teater semua kan. Lepas tu saya ikut lah. Sampai sekarang saya. Alhamdulillah Allah tu. Dengar saya punya permintaan, dapat kita jumpa ni. Amin. Kita tak bersama lah bang. Jodoh lah bang. Sebab lagu-lagu abang. Okey nama mu memang. Gota dia, original anggota adalah. Panggil Mall dia sebenarnya. Moliano apa nama dia? Moliano tu bila dia register. Oh, register. Register. Orang putih dia tak tahu ejaan dia. Dia letak Moliano. Sebenarnya nama dia Mulyono. Memang dia asal, dia Jawa. Jawa. Arwah mak dan bapak dia tempat rumah berubah Jawa. Tak berubah Melayu, dia berubah Jawa. Cuma dia masuk Indonesia tak tahu cakap Indonesia tu yang bodoh ke. Saya pelik dia asal dia ni jadi bodoh ni. Saharudin. Saharudin dia dia makan kuat. Ya Allah, dia makan betul. Makan kuat, minum air kuat. Sebab tu dia paling kuat lah. Tapi paling kecil dia. Umur dia paling muda. Paling muda. Saya yang tengah. Mall yang paling tua. Itu beza dia kita. So gitaris Mall lah. Drama Sahar. Drama Sahar. Kalau nak tentang pasal Mall, Mall tak begitu bagus dalam dalam seperti macam kita apa, Malaysia Meraja, Mangkida ni semua kan. Ni semua bagus. Cuma dia experience itu yang dia. Dia punya pengalaman yang orang tak boleh jual lah. Itu yang dia bagus. Tapi kalau dalam bilang solo tak kuat. Sahar pula. Dia bagus yang saya suka. Apa yang saya boleh buat dalam bass. Dia kasih pada saya. Jadi kita connection dia kuat lah. Kuat. Lagipun orang memang dah biasa dengan Sahar. Dia tahu memang ketuk dia memang sedap. Apa pun awak kasih drum macam mana teruk pun. Dia ketuk sedap. Itu Sahar. Macam Sahar dia main drum duduk ke berdiri? Itulah jahanam ni. Yang berdiri tu orang panggil jedul. Jedul. Cuma dia tak boleh main lama-lama sangat. Pasal tulang dia pernah patah hancur. Pasal tulang pun tulang lah. Sahar. Dia accident motor. Jadi lori tu naik atas badan dia. Jadi bila masuk hospital tu doktor tekan dia punya nadi hidup. Tidak dia habis lah. Jadi sejarah dia main drum lama tu. Lama tak boleh. Duduk lama ke? Duduk lama dia tak boleh. Jadi bila praktis. Praktis dia sekejap lah. Jadi kalau konsert dia minta dua kipas angin kat belakang. Support dia tu. Support kata tak, tak boleh tahan ke? Macam-macam tak dia lah main drum lah sebab di Singapura memang susah orang nak keluar bajet. Sebenarnya memang betul, bukan saya nak kata tapi memang susah. Pasal ini kali kita nak buat memang kita dah kira-kira bajet dia $200,000. Pasal kita nak buat orkestra dengan buku, the whole set about the family, cerita sejarah. Dan baru kita nak tutup, itu je nak buat. Cuba tak ada nak berani keluar itu, kita stop. Itu dah problem. Memang nak buat lah. Tapi bang, kalau boleh abang ceritakan sedikit tentang penubuhan Love Hunters ni. Bagaimana? Dilahirkan mungkin pada tahun berapa ya? Dia, saya kenal Mul waktu saya baru habis sekolah. Saya belum menikah, belum ke virgin. Jadi saya kenal Mul waktu itu saya masih ada adu bakat. Sana ada buka tempat sisi, kira kau macam community. Sisi, saya cuma nyanyi lagu Datuk Jamak Bila je. Saya tak nyanyi lagu lain. Lagu-lagu rock tak ada? Tak ada. Jadi dia kenal saya pasal saya suara jantan. Dia ambil saya, jadi tempat sana nak popular main tempat club. Tempat club saya yang boleh hidup lah. Musician tempat sana. Jadi kita dah kenal, lepas 5-6 tahun saya kenal Mul.
baru kita kenal Sahar. Waktu tu kita need a drummer, kita perlukan drummer malam tu. Drummer kita dah balik eh, tak nak main lagi. Kebetulan Sahar lah cari kerja. Jumpa lah. Itu jodoh dia. Itu dia permulaan jodoh. Okey. Kita tahu apa tu bang? Boleh tak kalau 70-an kita 70-an tu. Kita minta abang Yazid sambung lepas ni. Boleh. Masa depan dah pusing dah. Dah sama masa dah. Okey, kita akan masih lagi bersama dengan anda abang Yazid Levantes. Tunggu bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu layan je. Kukir namamu, semua lagu yang memang dah cecah juta-juta, belas juta, puluh juta dah dekat YouTube. Liriknya, melodinya. Ada plan tak bang? Ada plan. Sebenarnya saya nak buat Sambal Kasih semula. Sebenarnya saya plan benda tu tapi belum ada bajet ya. Okey. Kecuali kalau ada ada yang company nak bantu saya. Alhamdulillah pasal saya nak buatkan benda jadi baru balik. Okey. Oh, new arrangement bang eh. New arrangement yang arrangement semuanya daripada 1 sampai 10 saya nak buat sendiri. Jadi benda tu bunyikan benda tu more to orchestra based style. Theater punya macam dia bagian movie. Jadi kan movie dan orang berlakon dalam video tu. Tapi bajet belum ada, saya tak ada bikin lah. Yalah. Untuk saya ada basikal eh. Agaknya apa kereta tak ada basikal dia. Sama bang, kita sama. Kalau kita dengar off record cerita tadi bang, saya rasa Love Hunter boleh difilmkan lah. Memang betul lah. Start daripada penubuhan dia. Betul. Kemudian orang angkat lagu dia kan. Memang ada pernah orang tak tahu apa nak buat. Saya tak tahu apa nak cakap. Cuma saya ni duduk dengan orang rumah tanya, kenapa sekarang popular? Kenapa tak 16 tahun lepas? Pasal 16 tahun lepas Sambola Kasih tak masuk Singapura. Tak masuk Malaysia. Tak masuk. Itu yang masalah dia yang kita ada. Bukan masalah sini tau. The company kat sana. Diorang tak nak kerja susah, jadi diorang tak masuk sebab Malaysia. Sebenarnya itu cerita dia. Sebab tu Sambal Kasih dia ada dua. Dari dua. Satu yang biasa main itu biasa. Yang dia ada one is orchestra. Dia ada dua. Tapi tu album tak ada kat sini. Nama title album tu Renaissance. Dibuat kita buat tu, kita buat recording dekat Yogyakarta. Habis tak nak dengar tak adalah. Tak ada. Alamak. Tak ada. Saya kan boleh nak bawa, saya bawa. Tak ada. Album dia kan putih. Recording tu masa konsert ke atau memang dalam studio buat orkestra ke atau memang dalam studio saya yang buat. Saya buat sendiri. Dia benda betul tu totally lain. Dia bukan gitar. Dia terus keyboard ah macam orkestra, beat orkestra. Jadi video clip. Tapi dengan kejayaan Sambut Lah Kasih ni, abang ada plan tak nak buat Sambut Lah Birthday? Sambut birthday sama-sama pun. Awak kan, awak baru birthday kan. Abang baru lepas kan. Malu. Ini memang power bang. Power. Betul lah. Kita sendiri selaku announcer rugi RM60,000, RM70,000. Tapi kalau nak ikutkan sejarah memang Levantes buat show banyak free ya. Banyak kali ke betul free throw. Semua kena kapur eh. Ya. Yeah. And walaupun bukan Levantes lah. Semua band pernah melalui. Kita pernah buat konsert dekat Pahang atau tak ingat dekat mana, kita tour Malaysia. Tempat tu kita tengah dah buat show dah habis dah. Jadi dia punya yang tukang jaga tiket tu bawa lari duit tu. Kosong kita balik pokai duit. Balik naik bas sampai rumah tak ada duit. Bilah tak lah. Pernah kena curi pun kita terbenung ke. Pernah juga sejarah yang saya paling suka lah. Kata orang tu memang gelak gila. Diorang buat dulu kan expo. Sekarang masih ada expo kan. Jadi tak tahu si owner buat expo belakang masjid. Belakang tu masjid. Kita tak nampak masjid tu. Memang tak nampak surau. Surau kan kecil kan. Jadi kita soundcheck. Ingat pukul 4 soundcheck tu. Sedap ni soundcheck. Kali satu Pak Imam suruh datang dengan tongkat lah. Kat ni mana Tok Haji mana datang dia. Dia nak hampuk kita dengan tongkat tu. Awak tak sadar diri lah ni sekarang nak solat. Ya Allah. Kita kena teruk. Jadi pasal sebab sejarah tu. Beli tu dah mengamuk. Kita marah. Malam. Kita kena. Dia tutup exit. Orang tak masuk. Sekarang kita nak buat konsert ni. 6 orang sejadah. Sejadah apa 6 orang kan? Datang konsert. 6 orang? 6 orang aja orang dalam. Jadikan dia orang semua ahli band apa? Jadi tempat tu dia tutup.
Memang ditutup. Semua Tok Haji bertutup. Kita memang memang kesian lah. Pasal dia marah lah kan. Dia marah. Jadi kita tengah fikir, saya dengan Mul dengan Sahab. Yelah, sama ada nak nyanyi macam biasa ke ataupun bisik seorang-seorang. Dengan seorang-seorang. Nama orang kan tak ramai. Jadi awak rasa apa lagu kita main lagu tu? Lagu satu lagu je. Lepas tu kita balik. Yelah. Lagu apa bang tu? Awak rasa lagu apa? Awak rasa lagu rock, fusion, jazz, heavy metal, awak rasa apa? Saya rasa... Awak rasa? Rock. Itu macam tu. Begelik abang. Bila tak lah kita main kuda hitam. So nama orang ni joget. Lepas joget kita balik lah. Bila tak lah. Ya Allah, hancur betul. Kecoh. Lautan api sudah pun ku renangi, ku kirkan namamu di hati yang jadi pujanku. Tak pernah ku menduga gelora jiwa sesal di dada. Aku jatuh, ku apa lagi? Merindu. Hey, sama kepastian. Main-main tu. Bagaimanakah nantinya aku dapat meyakinkan rasa cinta di hatiku hanyalah untukmu kekasihku. Mendung dalam sinar matamu, kenapa masa lalu kepasrahan. Yeah, hero konti nyanyi hero. Aku hiraukan panas mentari lagi demi cinta. Ku rela menanti, takkan goyang walau badai kan melanda. Seribu tahun ku tetap setia. Lupakanlah dukamu yang silam, urut tanganmu sambung kasihku. Mari bersama kita melangkah membina cinta abadi. Terima kasih Abang Yazid. Terima kasih sekali lagi. Kami pagi di sini mendoakan abang tuan diberi kesihatan yang baik. Insya Allah.